Bibi itu, Bibi. Bibi tahan lah saya deh. Saya geli-geli. Dia makan tengah ke apa, cik? Ya. Jangan, bonek dulu. Terima kasih, Pak. Bok meh. Aduh. Ya? Panggil kak ni. Bancik lagi tu yang aku malas nak bawa bancik tu. Aduh, ini Pak Om Naruk ni. Itu yang lama tak bawa. Sekali bawa ingatkan tak hanyak-hanyak lagi. Kena aku. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam CS Fishing Fanatic Channel. Kepada yang baru sampai ke channel aku, aku ucapkan selamat datang, selamat menonton dan semoga terhibur. Yang dah subscribe channel aku, aku ucapkan jutaan terima kasih. Tutup mic ke? Yang tutup mic tak best. Okey, aku doakan korang semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Hari ini aku bersama-sama dengan Bancik. Aku lama tak bawa dia. Lepas tu, sedar-sedar dia dah strike. Cak ayam. Yang cak ayam tu aku. Lepas tu dengan brother Amy. Brother Amy dengan kawan dia lah. Kita orang mencuba cari PB dekat area Kelang. So, harap korang stay tune. Jom mancing. And change their minds, 'cause you were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Ya, hari ni aku mendapat jemputan daripada brother Amy lah, dari channel The Linsang Mai. So aku keluar kawasan sikit, cuba dekat area Kelang, PB area sini pula kan. Okay, siapa-siapa yang nak mancing PB dekat sini, datang lah, datang ramai-ramai, jangan malu-malu. PB dia pun boleh tahan juga, saiz-saiz. Aku tak ada apa sambaran lagi ni. Tutupi tu. Bancik strike lah. Dua ekor lah. Satu dia kata tadi kena bandaraya. Itu naik PB sekok. Adakah aku kumpau lagi hari ni? Berapa sikit emang? Tadi member tu kena 30 dah kot. Saya lah kumpau lagi. Okay guys, brother Amy dah dapat dah. Size 37. Jangan lupa jenguk-jenguk lah. Dia linsang eh. Dia linsang MY kan? Dia linsang MY. Makan tepi ke tengah? Tengah. Tengah? Pakai? Minum. Minum? Shadow Rap. Shadow Rap 7. Tak ada nampak timbul ke apa? Tak ada. Flying cast. Jadi cerita ni. Right now I'm living in a daydream. It won't leave my mind. When I'm with you, yeah, nothing really matters. Alright, thank you buddy. Jadi daripada 4 orang, 2 orang kumpul lagi lah. Nampak gayanya aku tengok orang tarik je lah hari ni. Ada kuat je. Asyik tukar umpannya. Dia kata tak makan lagi. Ni kalau masalah main PB, segala barang bawa lambat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kat tiang. Tadi dapat kat tiang tu ke? Tadi apa? Ada kali boleh tiang tarik kat tiang. Oh, tu nampak tu anak nak ikan main. Perfect.
Wow, kan? Kan? Dia daripada cetek tu, tiba-tiba dia masuk ke tengah sikit ni, dia macam dalam sikit. Ha. Dia main sur plastik macam ni, yang syok kita boleh tahu dalam dia apa dia kan. Jalan kebun boleh try? Tak pernah. Haruan ke apa? Bibi. Bibi? Ha. Oh, kena dah. Oh. Kecil. Cik. Tak apa, janji dia ambil. Tarik yang tu je lah. Malah nak main-main. Janji dapat dulu. Ya, aku tak kumpau. Tak mau kembang. Takut kot, penat. Tarik laju-laju. Jadi yang ni PB 2021. Thank you. Thank you, buddy. Okay guys, dah dapat dah tadi. Seko walaupun kecil, tapi saiz-saiz ni semua dalam 30 macam tu lah. Kalau korang teringin nak tarik PB kan, yang cendol kau datang sini. Datang ramai-ramai. Jangan datang seorang. Tak asyik. Tak asyik. Tutup toman timbul lagi. Try kacau toman tu. Dia ambil SP kecil ni. Situ kan cik. Dua kali dia ketuk itu lah. Jatuh tadi awal-awal tu dia ambil lah. Jampi abang cik hari tu tak hilang lagi. Dia stay lagi dapat. Dapat dengan yang rod ni. Rod-rod apa ni? Aku pakai rod ni tak dapat ikan pun. Bang. Cari besar sikit abang cik. Kecil sangat kan? Malu kau orang. Malu kau orang. Dia tukar pakai micro jig nak tengok. Kau kena patin. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil yang lepas barang sana. Ni betul-betul target ikan. Patin tu. Alah, tak lekat. Makan lah. Oh. Ha? Tu berbuih tu. Ui. Okey. Ui. Jangan lari situ lah. Oh, kena kat tali pula. Tidak berempung. Belum. Oh, okey, keluar. Keluar. Ekor jik. Tak besar lah. Laju datang. Woo!
Not bad, not bad. Yeah. Oh, dengan cantik, yang ni cantik. Dengan micro jig. Dua mata kena. Oh. Dua-dua kena ha. Ke kanan. Okey, mari sini ikan banyak. Ha, orang-orang yang dekat-dekat dengan sini mari. Baru dapat ikan tuan ni dah mengelupu. Saya tidak okay guys, tak pasti lah dalam 35 lebih kurang kan? 35 tak hari. So kita rilis. Okay. Oh, alhamdulillah. Thank you buddy. Terbaik. Kalau korang rasa nak datang sini kan, korang datang lah, ikan dia banyak eh. Semua saiz 30 lebih. Okay guys, masing-masing pun dah dapat strike lebih kurang dalam seorang, dua ekor, tiga ekor macam tu lah. So kalau kau nak datang sini, kawasan dia Kelang Perdana bang. Kelang Perdana. Ah, kawasan dia Kelang Perdana berdekatan dengan Kompleks Rakan Muda. Kompleks Rakan Muda. So kalau kau nak merasa PB area sini, datang, datang ramai-ramai. So kita sambung lagi. Oh, kena dah. Kena dah. Cik eh? Hang kata tadi ikan ni jenis memang datang dekat dulu. Tak kira dia pecut. Oh. Hang semua selesai ni lah cik. Jadi lah waktu pagian. Ini yang paling kecil sekali ya, untuk hari ni kan. Paling kecil sekali pun dah 15-20 macam tu. Bikin malu lah. Bikin malu lah. Dah ikan banyak, belagak nak yang besar. Dah ikan tak ada, kecil pun boleh. Walah, tak dekat. Hei, kasak ambil tu. Tak dekat lagi. Aku geram. Aku geram lah. Tak, pasal dia rasa tu gugup-gugup kan. Mesti banyak tu, bukan dia seko tu. Dia makan tepi-tepi ke tengah? Oh, oh sudah, takut. Kena dah. Okay guys, kita cuba tukar spot. Kita tengok kat mana tempat dia main. Senang lain kali kalau dah tahu, target kat situ je. Oh, pancik kena. Oh, kasar pancik. Kasar pancik. Hah? Kora-kora pancik. Penat je aku rakam lah. Rupanya sampah. Sampah masyarakat sungguh. Dia bodoh. Bonyok. Bonyok. Ya, tapi awak besar satu ya, pancik. Ha. Pancik casting memang besar-besar tu. Lari lah, 35 ke. Weh, ada. Cik, all. Lekat. Tak, saya dia lari ke depan kan. Aku kata ni lekat tak lekat ni. Jom.
Groom gram dah. Dia punca bukan ikan tak ada. Dia faktor cuaca. Dia dah berubah kan. Okay guys, setakat tu je lah video aku untuk kali ni. Harap korang semua terhibur. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada brother Amy dengan Tuan Tanah Asri. Dia orang yang bawa spot ni. Dan Abang Cik. Walaupun aku lama tak bawa dia, tapi dia masih lagi berbisa lah. Cuma saiz-saiz dia buat malu je lah. Jadi kalau korang berminat nak datang ke sini, sekali lagi apa nama dia bang? Tasik Kelang Perdana. Tasik Kelang Perdana. Tempat ni tak ada sembunyi-sembunyi lah. Kalau korang nak datang, datang. Ikut korang lah. Yang penting korang spend RM25. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.